Bercanda, dan kalau misalnya kita lihat sepertinya mood dari tim B sudah mulai agak menurun ya, sudah mulai agak drop karena tadi skornya terpaut 200 ya. Wah. Tapi tenang aja, biasanya untuk membangkitkan mood itu kita harus mendengarkan musik-musik yang menyenangkan. Berarti pas sekali karena sekarang kita akan mainkan langsung nilai dia berpacu dalam emosi. Kita memasuki kuis berpacu dalam emosi. Ini adalah kuis yang berkaitan dengan music. It's all about music. Oh, sik-sik music, saya suka music. Kamu suka music, seluruh dunia suka. Pak, bener Pak, ganti aja Pak. Perhatikan baik-baik, kita akan saksikan tayangan berikut. Tangan di atas tombol. Perhatikan video berikut ini. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Benarku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Ya. Oke. Anda sudah menyaksikan video klip tadi. Sudah Pak, apa ikut nyanyi. Dan lagu ini sudah tidak asing lagi pasti ya, ya. Saya tidak akan bertanya tentang judul lagu itu dan siapa penyanyinya. Sudah, karena ya, sudah Pak. Sangat jelas tadi Anda lihat di video YouTube yang baru saja Anda saksikan bersama-sama. Pertanyaannya adalah, siapakah penciptanya? Tim B! Lu mencet ya? Kagak! Iwan Fals. Oke, kita kunci. Iwan Fals jawabannya. Bener, masa lu gimana sih, masa lupa? Bener lah. Gak belajar ya dari awal acara ya? Coba dulu yang lurus. Kalau lurus salah juga, ngegebukinnya enak. Kita lihat jawabannya apakah betul. Di sini gak mungkin lurus. Kita lihat. Pencipta Iwan Fals. Pasti salah. Tim B kali ini salah. Tuh kan. Tim A punya kesempatan. Penyanyinya. Penyanyinya. Ya. Siapa penciptanya, penyanyinya, oke? Baik, tim A berusaha sekeras mungkin menjawab siapa penciptanya, penyanyinya. Ya. Walaupun agak aneh jawabannya, tapi salah. Tuh. Pak, kalau penciptanya, boleh jawab dikit ya Pak ya, coba-coba ya. Siapa penciptanya? Tuhan. Penciptanya. Itu bukan Pak. Penciptaannya itu mah. Oke, kita cek aja dulu ya. Gak apa-apa, terima kasih atas effort yang sudah dilakukan ya. Jawabannya adalah, penciptanya adalah Steve Chen, Chad Hurley, dan Jack Karim. Siapa dia? Iya, siapa? Ini adalah founder atau pencipta YouTube. Ngasih pertanyaan ada lagu itu juga kalau nanyain YouTube-nya Pak. Tadi kan kita tayangkan video YouTube. Makanya kan sudah sangat jelas dari video YouTube yang baru saja Anda saksikan siapa penciptanya. Iya. Terus hubungan nama Iwan Fals. Ya itu bisa siapa aja Pak, bisa lagunya, video, bisa videonya, bisa YouTube-nya. Nah, bisa. Lu jangan dibilangin YouTube-nya. Tadi pertanyaan Bapak enggak spesifik. Spesifik tadi dibilang tidak mengarah, itu masih general pertanyaannya. Bacain lagi Pak. Anda sudah menyaksikan video klip tadi. Ya. Dan lagu ini sudah tidak asing lagi pasti. Iya. Betul. Saya tidak akan menyanyikan judul lagunya. Oke, ada judul lagunya. Siapa penyanyinya? Penyanyinya, oke. Karena sudah sangat jelas dari video YouTube yang baru saja Anda saksikan. Oke, video YouTube. Siapakah penciptanya? No, oke. Tiga ini Bapak sebutkan sebagai pengantar pertanyaan. Ada banyak Pak. Judulnya, video YouTube-nya. Ini kan tidak ditanyakan. Ya, saya tahu. Lah terus kenapa? Sakit Pak. Kita. Ganti satunya. Ganti. Tiga ini. Nah, ganti. Tiga lagi. Sama semua Pak di tengah-tengah ini Pak. Yang tak tutup yang tengah. Ya. Ya, tiga begini. Ya, tiga ke empat. Pokoknya begini. Ya, pokoknya penciptanya itu kan ngarah ke lagunya Pak. Kata siapa? Saya tidak menanyakan tentang.
Siap, saya tidak menanyakan penciptanya. Ini mana yang saya tutup nih? Ini terserah dia ada tiga pak, biar sama-sama enak. Eh, ini jempol kamu pendek banget. Padahal banget. Gue tuh mau ikutan, Ben. Oh iya, bener. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Coba lihat jempol lo. Coba lihat jempol lo. Lihat jempol lo. Mana jempol lo? Nih. Tuh. Video jawaban. Tadi siapa jawabannya? Ada videonya untuk sebagai buktinya, Pak. Ya, kita lihat boleh. Kita lihat nah, dia videonya. YouTube. Siapa pencipta YouTube? Enggak ada tulisannya. Memangnya siapa yang tanyakan YouTube? Kalau Bapak mau nanyakan siapa video YouTube, enggak usah disetelin lagu ini. Eh, ini tentang musik. Masa disetelin apa? Disetelin perang. Ya kan YouTube banyak, Pak. Ada komedinya, ada ceritanya. Makanya ini berbaju dalam emosi, bukan berbaju dalam komedi. Itu buat musik, percuma penonton juga sekongkol sama dia, noh. Oke, berarti harus lebih jeli lagi, lebih teliti lagi, lebih hati-hati lagi, tangan di atas bel. Kita kasih semangat, kita akan lagi ke soal berikutnya. Silakan, Pak. Bagian baik. Soal yang kedua, tolong Anda semua peserta berbalik badan terlebih dahulu. Apa? Karena ini saya ingin menguji pengetahuan Anda tentang alat-alat musik. Oke, silakan berbalik. Tidak, tanpa kelihatan, gunakan pendengaran Anda sebaik mungkin. Silakan berbalik 360 derajat. Oke. Baik, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Anda nanti akan menyimak alat musik yang akan dimainkan oleh home band, ya. Silakan, alat musik apa yang dimainkan oleh tadi apa? Sekarang apa? Terus, tambahin terus, gak apa-apa. Malah geleng-geleng. Dima, sekarang punya kesempatan menjawab. Piano. Eh, apa sih? Piano. Apa sih pertanyaannya? Alat musik. Alat musik apakah yang dimainkan? Apa? Alat musik bernotasi. Tiga, dua, satu jawabannya. Alat bunyi. Alat musik yang bisa bunyi, alat musik yang bikin emosi. Silakan tim A, waktunya habis, jawabannya apa? Alat musik hajatan, Pak. Alat organ. Musik sewaan. Organ tunggal, organ, hajatan. Organ. Keyboard, organ. Okay. Jangan anak berbalik semua. Apaan sih? Tim B. Sudah salah. Tim A. Alat salah. Musik. Apaan emang kita udah jawab? Dan jawabannya adalah setelah yang satu ini. Sekarang semua pun kalau suruh balik badan pasti bilangnya piano kan, iya kan? Iya! Sekarang gini, Pak. Udah, mereka tuh semua dibayar sama calon, Tom. Enggak. Dasar lo dibayar lo sama calon, Tom.